Hai semua, assalamualaikum. Pelan-pelan aja ya, soalnya ada majikan aku ntar dia denger. Hari ini aku nggak masak, guys. Hari ini temen aku yang masak tuh. Kita liatin kakinya doang ya. Soalnya dia tuh nggak mau dipublikasikan. Ya, dia nggak mau. Kalau nggak pakai jilbab nggak mau terlihat di video. Karena kita itu sebenarnya tuh pengen banget hijaban di sini, tapi ora uli nang majikan aku tuh eman, tapi eman ora eman gitulah ya. Berhubung namanya ikut orang ya guys, jadinya ya manut baiklah majikannya ngomong apa ora papa kayak iya kelihatannya belakangnya doang, nggak apa-apa ya. Jadi kalian tahu kalau dia tuh kayak gitu. Tuh, aku mau dimasakin makanan khas Lampung. Coba lihat, ikan asin Lampung. Ini ikan asin terakhir kali, karena udah habis. Ini terakhir kalinya ikan asin. Ya, beginilah kerja kita gantian karena amaku lagi tidur, jadi aku nongkrongnya di dapur guys. Kalau nggak tidur tuh biasanya nemenin dia. Nanti dimakan kayak apa rasanya ikan asin khas Lampung, namanya ikan asin basah nembang. Ini hari Minggu tapi kita nggak libur, ngenes banget mbok. Pengen libur tapi nggak dipotong baik ya, bangkrut. Sehari dipotong 567, coba kalau seminggu sekali libur udah berapa, habislah gaji kita. Kagak dipotong juga gajinya habis, apalagi dipotong. Ya makanya liburnya cukup sebulan sekali, itu pun kalau lagi pengen ya. Tapi aku tuh sekarang sebenarnya nggak ada destinasi yang pengen disamperin gitu, karena aku tuh ke tempat-tempat itu tuh udah semuanya gitu loh. Yang pengen tuh keluar kota nih, lagi pengen ke Changhua sama Tainan nanti ya. Bulan besok aku mau ke Changhua, soalnya dua itu aku belum pernah. Yo, lihat dia masak. Yeah, jangan panjang lebar ngomong baik. Menu hari ini cabe, ini nggak ada pedes sama sekali. Ini aku pakai kamera HP juga bening. Masak kangkung. Disuruh diet jadi ngomongnya pelan-pelan, ntar dia nengok ke sini ngeliat aku makan banyak bahaya. Kata dia puting gua nggak dengerin, tadi udah dibilangin suruh jangan masak pedes-pedes, nggak taunya kita masak cabe. Kata dia nggak mau dengerin, ntar tahu makan banyak dong. Nikmatnya ada tara ini. Ketangan makannya. Aduh, makan kayak maling.
kebiasaan tiap makan pasti ada gangguan. Ini kayak ikan cuek di induk, ikan keranjang yang di keranjang. Hari ini mau kirim barang, tapi mau nulis dulu, mau ngisi dus-dus aku. Karena barang-barang aku tuh di Taiwan tuh banyak banget. Waktu mudik aku tuh udah maketin ya, tapi masih banyak aja guys. Jadi aku tuh mau maketin lagi sekarang. Biar nggak terlalu banyak di sini, biar cepet pulang. Nih aku mau nulis guys. Tulis. Pertama, nulis alamatnya dulu nih. Alamat penerima di Indonesia. Guys, aku tuh pernah kirim ini waktu pulang kemarin. Satu bulan nyampe, satu bulan pas. Ini nomor 2, 2300 ke area Jawa. Sebenarnya ini diisi enggak juga enggak apa-apa sih, soalnya yang penting kan yang di kertasnya itu tuh. Ini aku mau kirim ke Cilacap, Jawa Tengah. 53262 kode pos. Bah, nama misinya, nama pengirim Yunita. Soalnya barang aku tuh di sini tuh masih banyak banget. Jadi aku mau bawa-bawa gitu yang udah nggak dipakai. Maksudnya yang nggak terpakai di sini, jadi aku mau bawa pulang. Soalnya penuh banget di sini nih lemari punyaku. Belum di belakang. Nanti ya lihat barang aku tuh banyak banget. Kalau ketahuan adeknya nenekku pasti dia ini kepo. Udah gitu pasti suruh diperiksa-periksa gitu deh. Lagian gak mungkin juga kan ngambil barangnya mereka. Mereka aja gak punya barang apa-apa di rumah. Baju tua-tua kayak gitu ngapain juga, gak pernah ngambil juga.
tapi orang sini tuh pada curigaan, walaupun kita tuh udah lama kerja di sini ya, tetap aja kayak curiga-curiga gitu. Padahal ya, apa-apa kita juga beli sendiri bisa. Guys, karena kemarin males, jadi dilanjutin malam ini. Aku mau ngenong yang kecil dulu. Karena semalam aku udah males, terus ini aku pakai kamera GoPro, nggak tahu bagus apa enggak hasilnya. Pertama aku lakban, pakai lakban biasa aja dulu. Ini gelas-gelas kaca. Aduh, aku tuh teteng monyet dibeli ya, jadi bingung. Tas aku yang nggak dipakai mau bawa pulang juga. Bisa dikasihkan ke orang-orang guys yang membutuhkan. Ya sayang banget. Ini jangan. Ini aku masih mau pakai. Ini bawa tas, dus HP, pulangin. Soalnya ini dikit doang barangnya. Dus kamera pulangin. Cek dulu. Langsung penuh gila. Tas nggak dipakai kegedean. Nano spray, nih segala tetek monyet yang punya kan. Ipon pulangin. Kasih lowong guys, isi apa guys? Lowongnya banyak banget lagi. Aw, ini tuh sakit banget ya. Banget tuh. Nih, lowongnya banyak banget tuh. Gimana dong? Kamera. Ini dus kecil buat kakakku, guys. Nanti aku mau kasih jajan. Yeay. Iya. Ya, ini yang di sini berat ya. Agak muat. Agak muat, coy. Udah males. Masa bumbu segini males.
Udah dulu guys, aku udah males guys. Nanti nunggu ayah aja deh. Ini buat saudara aku, dia mau ke Jepang, gue kasih ini baju dingin. Nah, daripada nggak dipakai. Udah deh. Bye bye, assalamualaikum. Capek.